Sebenarnya Hawa dari dulu dah biasa sangat busy dan kalau sebulan tu pun kadang-kadang tak ada macam ni. So I enjoy time-time macam tu. But and paling Hawa nak rasa ni punya wajib buat ialah susah sikit nak cakap apa yang cikgu yang kita nak. Tapi yang paling penting to me whatever relationship or kawan-kawan yang kita pernah berkawan, kita belajar yang baik dan kita alhamdulillah tahun baru, Hawa pun baru mula kerjaya yang baru bulan November itu, baru masuk ke dunia hiburan, baru join program Meletop sebagai host recovery dengan Abil. So satu benda yang sangat baru untuk Hawa bulan November, dan kita nak keep up, kita nak keep on improving and learning tahun 2023 ni, dan insyaAllah banyak lagi benda baru yang Hawa akan buat pada tahun 2023 ni. Jadi sama-sama kita doakan supaya apa-apa yang kita nak buat ni dipermudahkan. Sebenarnya Hawa dari dulu dah biasa sangat busy dan kalau sebulan tu pun kadang-kadang tak ada macam ni. So I enjoy time-time macam tu. But rupa-rupanya kita banyak miss out, kita banyak hilang masa dengan family, dengan kawan-kawan. So alhamdulillah ni in the transition period, maksudnya buat benda yang baru. Sekarang ni buat program Letop dan insyaAllah lepas ni akan ada lagi beberapa benda baru. So kita tahu apa yang perlu kita utamakan, apa yang perlu kita prioritize, apa yang tak perlu kita buat. So sebelum ni kita buat semua. So now kita tahu okay, kalau kita nak banyak masa untuk hobby and family, kita kena kurang-kurang apa yang perlu. Kita kena pilih quality over quantity. Okay, dream wedding Hawa, kalau boleh kan, contoh dari merisik sampai tunang, sampai akad nikah, sampai reception, semua nak yang very sweet and intimate. Sebab kita insyaAllah nak kahwin sekali juga kan, and Hawa kat seorang kerja anak perempuan, and I'm sure my parents nak something yang memorable untuk Maya. And paling Hawa nak dan rasa ni kena wajib buat ialah wedding dekat Langkawi. Sebab ke kampung belah ayah, mama ada dua sana dari Langkawi. So kita tahu Langkawi banyak spot yang cantik-cantik. So insyaAllah ada dream wedding Hawa dekat pantai Langkawi. Okay, susah ni nak cakap apa cerita yang kita nak. Tapi yang paling penting kita boleh terima kita seadanya, susah senang, cantik, kurang cantik, kita bijak dan bila kita tak berapa bijak yang boleh terima kita seadanya, dan insyaAllah seseorang yang kita boleh jaga. Kita tak adalah tanya kan, but macam bila awal-awal tu kita mengenali, tahulah apa yang kita boleh handle, apa yang tak boleh handle. Yang satu yang memahami, yang penyabar, marah, dan yang respect bukan saja kita tapi family kita. Alhamdulillah kita berkawan kan. For me, whatever relationship or kawan-kawan yang kita pernah berkawan, kita belajar yang baik dan kita kurangkan yang buruk lah. Mungkin ada perangai yang kita tak boleh tolerate, mungkin kita ada perangai yang orang lain tak boleh tolerate, kita try to jadi lebih baik daripada sebelum.